hadapi dengan senyuman. Semua yang terjadi, biar terjadi. Alhamdulillah, kami dari Polres Mojokerto melaksanakan anjang sana kepada keluarga yang ditinggalkan oleh orang tuanya karena terpapar COVID-19. Kami memberikan beberapa mainan dan juga bendera merah putih kepada sang anak agar nantinya tetap semangat dan juga tetap ceria untuk bisa kembali hidup normal walaupun tanpa seorang ibu ataupun tanpa seorang ayah. Wujud kegiatan ini adalah empathy building dari Polri, di mana dalam situasi kondisi pandemi kita harus saling menjaga, mengingatkan, dan juga saling membantu. Bisa berubah, relakanlah saja. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk warga masyarakat, dan juga ini kegiatan bukan hanya di Suko saja, di wilayah Pacet juga tetap ikut juga kami mendatangkan beberapa anak yang ditinggalkan oleh ibu ataupun bapaknya. Kita semua menyerahlah untuk menang. Terima kasih untuk Polres Mojokerto atas bantuannya. Sekali lagi terima kasih banyak.